dari nonton ya Mbak. Ya, gimana nih? Semua pemirsa untuk suami saya Dodi Kusuma yang mungkin lagi melihat ini, singkirkan ego, singkirkan kemarahan, apapun itu bentuknya. Saya juga punya rasa marah, saya juga punya rasa ego, tapi demi anak-anak tiga yang tidak tahu apa-apa, yang mengharapkan mama papanya tetap utuh, ayo kita jalan sama-sama. Walaupun memang Allah sudah bilang tidak, setidaknya kita tetap jadi saudara, tidak bermusuhan, komunikasi menjadi jauh lebih baik demi anak-anak.